بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرينا النادرات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Pada petang yang sangat mulia ini, hari Jumat, di antara asar dengan maghrib, yang pernah disebut oleh para ulama, timing yang sangat bagus dan makbul apabila kita berdoa, kita dapat membahas satu topik yang sangat penting dalam akidah, yaitu syafaat, bahagian yang ketiga, atau bahagian yang terakhir. Syafaat maknanya pertolongan di akhirat nanti. Pertama-tama Ustadz ingin jelaskan di sini, manusia yang berdosa di akhirat nanti. Bukan saja mereka boleh bebas daripada azab disebabkan syafaat, yaitu pertolongan orang lain, juga ada satu lagi yang sangat menolong manusia di akhirat nanti walaupun mereka sudah masuk neraka walau yaitu rahmat Allah kasih sayang Allah ini yang belum kita bahas pada dua siri pembahasan syafaat sebelumnya, yaitu rahmat Allah, <tuh> ringkasnya berdasarkan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia manusia yang berdosa yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka berkat rahmat Allah bukan melalui syafaat mereka memang layak masuk neraka karena dosa yang mereka lakukan Syafaat sudah berakhir. Mereka masuk neraka. Tapi mereka dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Sehingga tidak kekal dalam neraka. Karena adanya rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya akal mengeluarkan mukminin mukminat yang berdosa tanpa melalui syafaat sesiapa pun tanpa tanpa melalui syafaat sesiapa pun ini adalah nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana sebagaimana kita sama-sama maklum Rahmat Allah atau kasih sayang Allah adalah mendahului murka Allah. Walaupun Allah murka kepada mereka yang melakukan dosa, itu murka wajar kalau dihumban dalam api neraka. Tapi kita kena ingat dalam keyakinan kita rahmat Allah mendahului murkanya Allahu akbar Kalau kita kalau murka marah kadang-kadang timbul rasa dendam malah bersumpah aku tidak akan ampuni dosa kamu aku tidak akan maafkan Tapi Allah SWT tidak demikian. Rahmatnya, kasih sayangnya, mendahului murkanya. Oleh sebab itu setelah para nabi, orang-orang saleh, termasuk para malaikat, selesai memberi syafaat mereka Lalu, tidak ada yang berbaki, tidak ada yang tinggal lagi, yang boleh diharapkan oleh orang-orang yang berdosa, kecuali rahmat Allah. Sebab syafaat malaikat, syafaat nabi, syafaat rasul, syafaat orang-orang saleh, kita dijelaskan sebelum ini: ia sangat tertakluk dengan izin. Dan reda Allah ini memberi isyarat: ada orang-orang yang berdosa yang tidak mendapat reda Allah, tidak mendapat izin Allah. Namun demikian, orang-orang yang berdosa yang sudah dihumban ke dalam api neraka dikeluarkan dari neraka satu demi satu. Berdasarkan rahmat Allah, sebabnya selagi hayat dikandung badan, kita sangat perlu mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Walaupun mereka yang pada asalnya, karena terlalu banyak buat dosa, ada kemungkinan kekal dalam neraka. Tapi akhirnya mereka tidak kekal dalam neraka, lagi-lagi berkat rahmat Allah. Ustaz, cakap ini bukan sesuka hati. Ada dalilnya yang membuat kita yakin sesuatu penyampaian. Bila ada bukti, bila ada dalil, bila ada hujah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa taala berfirman nah itu maksudnya hadis itu hadis kudusi Nabi sebut dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu maknanya hadis kursi. Hadis terbagi dua. Ditinjau dari satu sudut. Hadis nabawi dan hadis kursi. Seperti umpamanya hadis pertama di dalam hadis 40 karangan susunan Imam An-Nawawi. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi telah bersabda, "Innamal a'malu bin nia, Sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat. Umar berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat." Itu namanya hadis Nabawi. Tapi hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri Beliau berkata bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah berfirman Ia ya, bukan ayat Quran tapi susunan seperti ini namanya hadis qudsi Apa bunyi hadis qudsi itu Ini dia syafaatil malaika wa syafa'an nabiyun. wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa setelah para malaikat memberi syafaat dengan izin Allah para nabi juga telah beri syafaat dengan izin Allah orang-orang yang beriman juga telah diberi izin oleh Allah memberi syafaat pada orang lain, sudah semuanya. Malaikat, sudah nabi, sudah orang beriman, sudah tidak ada yang bersisa lagi kecuali rahmat Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, petang ini. kita sekali lagi mendapat penambahan ilmu bahwa boleh yang boleh menolong kita di akhirat nanti selain amal saleh adalah syafaat. Dan syafa'at itu ada beberapa syarat. Pertama redha Allah, yang kedua izin Allah. Nah, sekarang amal tak lebih banyak dari amal jahat. Sehingga layak masuk, syurga, masuk neraka. Syafaat juga tidak layak mendapat. Ada satu lagi yang berbaki. Yaitu rahmat Allah. Itu yang kita maksudkan tadi, rahmat Allah. Kasih sayang Allah luar biasa. kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya mendahului murkanya. Okey. Nah sekarang kita ingin membahas pandangan tentang syafaat. Ini pembahasan khusus tentang syafaat. adanya syafaat di akhirat yaitu pertolongan seseorang kepada orang lain yang banyak dosa. Terdapat tiga pendapat. Dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama dari kalangan musyrikin, nasrani, dan mubtadi'in. Pandangan nasrani, Kristian, pandangan musyrikin, mereka yang menyemutukan Allah, kedua-duanya ini adalah kufar. Dan satu lagi, mubtadi'in. Yaitu orang Islam yang banyak buat bid'ah. Mengada-adakan pandangan baru yang tidak berasaskan hujah dan dalil Quran dan Sunnah. Itu namanya mubtadi'in. Mereka orang Islam. Musyrikin penyembah berhala seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nasrani, Kristen, mau bertadiin orang yang memeluk agama Islam tapi banyak buat bid'ah. Apa kata mereka? Kata mereka, "Tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, kiai." Mursyid, habaib, habib-habib boleh tolong mereka nanti di akhirat. Coba dengar penjelasannya, sebab bila dia tahu. Baru kita berusaha untuk menjauhkan pandangan seperti itu, sehingga kita tidak termasuk mau Mereka adalah puak yang senantiasa bergelumang dosa, bergelumang dengan bid'ah, ah. dan terlalu menyanjung-nyanjung Tuan Guru. Wulat minal masyayikh. Terlalu menyanjung-nyanjung kesucian. Tuan Syekh, Tuan Syekh. Wali ini, wali itu. Itu dipanggil dengan gulat minal masyayikh. Hati-hati. Lalu menyanjung-nyanjung Tuan-tuan Syekh, sampai berpendapat, "Tak apa, Tuan Syekh yang kami sanjung itu, mereka nanti akan tolong kami di akhirat." Tuh, ini berlaku di kalangan pengikut Al-Arqam. sehingga diharamkan oleh pemerintah Malaysia ini diyakini oleh orang-orang Syiah sehingga anggap imam-imam mereka yang 12 itu maksum tak pernah buat dosa ikut saja sayangnya luar biasa Mereka mendakwa bahwa tuan-tuan guru. Mereka mendakwa bahwa tuan-tuan guru yang mereka agung-agungkan itu akan memberi syafaat atau pertolongan di sisi Allah kelak di akhirat. Sebagaimana mereka boleh menolong ketika di dunia. Sebagaimana tuan-tuan guru dulu boleh tolong mereka di dunia. Kononnya tuan-tuan guru, syekh-syekh wali-wali yang mereka sanjung juga boleh tolong di akhirat nanti. Amalan itu sebenarnya telah menjadi amalan musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Kalau mereka dilarang menyembah berhala, menyembah kuburan, mereka akan kata, kami tidak menyembah. Harapan kami datang ke kuburan. Orang-orang yang baik-baik ini, Supaya mereka kelak memberi kami syafaat di akhirat nanti. Itu jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Penyembah berhala, apa bezanya dengan jawaban sesetengah orang Islam hari ini? Apabila kita kata, "Jangan minta pada kubur-kubur wali songo, kubur keramat ini, keramat itu, jangan eh, kami bukan beribadat." Kami hanya mengharap agar mereka boleh tolong kami di akhirat nanti. Apa biasanya? Ini yang namanya mubtadi'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, andai kata dah terlanjur dulunya punya pandangan macam itu. Sekarang, tobat. Bahwa pandangan itu salah sangat. Pandangan itu sama betul dengan pandangan orang-orang Arab jahiliyah, penyembah berhala dan kubur di zaman jahiliyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat Quran. Kita sudah sebut banyak ayat Quran tentang itu sebelum ini. Oke, okay, itu golongan yang pertama. Nauzubillah minal mubtadiin Walaupun kita bukan musyrikin Mekah, walaupun kita bukan Nasrani, tapi ada kemungkinan kita yang beragama Islam tergolong dalam mubtadi'in, buat perkara-perkara baru, perkara bid'ah ah yang tak pernah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku. Yang kedua, golongan Mu'tazilah dan Khawarij semua kita tahu Mu'tazila mendahulukan akal daripada nas Qur'an dan sunnah. Itu Mu'tazila. Yang kalau pada hari ini golongan liberal yang lebih mengutamakan akal mereka, minda mereka, fikiran mereka berbanding ayat-ayat Qur'an. Dulu namanya Mu'tazila. Dan satu lagi Khawarij. Ini golongan pelampau lagi. Mana-mana orang Islam buat dosa besar, langsung kafir. Muslim menjadi kafir karena minum arak, sebab minum arak itu dosa besar. Muslim menjadi kafir kalau dia berzina, sebab berzina itu dosa besar. Berjudi, rasuah, mencuri, membunuh kafir. Kedua-dua golongan ini, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menafikan. Tidak ada syafaat di akhirat nanti. Kata mereka tak ada. Sebab menurut logik, menurut logika, seseorang apabila buat dosa, dia hendaklah dihukum. Disiksa masuk neraka, mengapa pula ada pertolongan yang namanya syafaat? No, 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 no way! Kata Mu'tazilah, kata Khawarij, semua kita tahu. Mu'tazilah dan Khawarij ini umat Muhammad juga. Nabi kan pernah sebut umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. Semua masuk neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 72 itu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Kadianiyah. Semuanya mengaku Islam. Cuma dalam bab syafaat mereka tidak iktiraf adanya syafaat. Sebab kata mereka itu bercanggah dengan akal. Orang apabila berdosa, mesti diazab di akhirat. Mengapa ada syafaat? Adapun golongan yang ketiga, ini golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ini golongan yang betul. Bahwa syafaat boleh berlaku di akhirat nanti dengan syarat bila mendapat izin dan reda daripada Allah. A, B, C. Fihak Allah, fihak Nabi atau Rasul, fihak orang-orang yang berdosa. C, fihak yang berdosa. C, boleh ditolong oleh B, sama ada B itu malaikat atau nabi atau orang-orang yang beriman. To B boleh tolong si, tapi pertolongan B kepada si yang banyak dosa mesti mendapat izin daripada A. B mesti mendapat izin dari A, Yaitu Allah. tanpa izin Allah B tidak boleh tolong C. Ini sebagaimana ayat dalam surat Ayatul Kursi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Tak ada siapapun yang boleh menolong di sisi Allah di akhirat nanti kecuali dengan izin Allah illa bi kecuali dengan izin Allah itu syarat izin. Setelah B dapat izin dari A, dari Allah, B nak tolong C pun tak boleh. C mesti mendapat reda A. Itu sebabnya B tidak boleh tolong C apabila C itu orang kafir. Sebab Allah tidak reda pada orang kafir. Allah hanya reda pada orang Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya Allah hanya reda agama Islam. B juga tidak boleh tolong C, walaupun dia orang Islam. Anda kata C itu buat syirik. Apa sebab? Sebab orang yang buat syirik, Allah tidak reda Allah tak reda. Hatta Nabi Muhammad tak boleh tolong kepada orang Islam, umatnya yang buat syirik. Sebab Allah telah berjanji dalam ayat 48 dari surat An-Nisa. Inna allaha la yaghfiru an yishraka bih. Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik. Sebab dia mati dalam syirik. Yang dia dulu tidak sempat tobat sebelum dia mati. Ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan yang ketiga ini yang betul. Bukan pandangan musyrikin, Nasrani dan Mu'tazilah. Bukan? Juga bukan pandangan Mu'tazilah dan Khawarij. Pandangan kedua. Pandangan yang betul adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seseorang layak mendapat syafaat Allah bila memenuhi syarat-syarat tadi reda dan izin. Ustaz ingin ulang apa yang Ustaz sebutkan minggu lalu. Dari dua syarat tersebut, izin dan reda. Yang kita perlu cari adalah reda Allah bukan izin. Sebab izin itu otoriti Allah. Allah nak beri izin kepada siapa? Malaikat ke, nabi ke, rasul ke, orang-orang beriman ke? Itu hak Allah. Mau beri ke izin atau tidak beri, itu hak Allah. Tapi yang pasti Allah akan beri izin pada orang-orang tertentu, khasnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keizinan Allah kepada baginda besar kemungkinan kita tidak dapati gara-gara Allah tak reda pada kita. Oleh sebab itu, nasihat Ustaz, pada diri Ustaz, pada keluarga Ustaz, selagi hayat di kandung badan, berusahalah untuk menjadi orang yang diredai oleh Allah. Jadilah orang yang disukai oleh Allah. Jadilah orang yang Allah sayang. Macam mana cara untuk mendapat reda dan kasih sayang Allah. Taat Allah. Buat suruhan Allah. Jauhi larangan Allah. Sebagaimana kita ingin mendapat reda ibu bapa, tak ada jalan lain. Buat baik pada ibu bapa. Suruhan ibu bapa buat. Larangan-larangan ibu bapa jauhi. Ini saya anak tersebut akan mendapat reda ibu bapa. Tapi bila sebaliknya, ingin mendapat reda ibu bapa, suruhan mak bapak tak buat, larangan mak bapak dilanggar. Anak tersebut justru mendapat sebaliknya, murka ibu bapa. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan redanya kepada seseorang, sampai di mana reda ibu bapaknya kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Murka Allah kepada seseorang sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapa kepadanya. Ridha Allahi ala ridha walidain wa sakatullahi ala sakatil walidain. Ridha Allah kepadamu sangat tergantung sampai di mana ridha ibu bapakmu padamu. Murka Allah kepadamu sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu. Ringkasnya, di antara dua syarat mendapat syafaat di akhirat, antara izin dan reda, apa yang patut kita usahakan selagi hayat di kandung badan agar layak mendapat syafaat? Jawabnya, reda. Cari reda Allah. Dan cara untuk mendapat reda Allah. Taati, patuhi Allah. suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Bila beribadah daripada Allah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah syaratkan bila ibadatmu kepada aku tidak ikut cara Nabi, amalmu ditolak. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut untuk mendapat reda Allah, agar amal diterima oleh Allah. Baca buku yang Ustaz tulis. 12 panduan ibadat. 12 panduan ibadat. Ibadat ada panduannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai dua belas. Ustadz sudah sebut di negeri-negeri yang ustadz kunjungi baru-baru ini, Kuala Kangsar, Ipoh, di Perak, Pahang, Terengganu, dan terakhir Kelantan sampai empat hari empat malam di sana menyebarkan buku hakikat dua kalimat syahadat dan bahaya syirik. Next time ustaz akan bawa juga dan edarkan kepada mereka secara percuma yaitu 12 panduan ibadat kepada Allah. Ini juga banyak sekali dari kalangan umat Islam yang masih lagi kabur buat ibadat suka-suka hati. No. Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah memberi bantuan melalui dana Kitab Udai. Dengan biaya itulah akhirnya Udai sebar-sebarkan di seluruh Malaysia. Insya-Allah 12 hari bulan nanti ada rombongan gasma yang akan berangkat menuju ke Sabah, ke Tawau, juga untuk menyebarkan dua jenis buku itu. Dan selanjutnya, berikutnya nanti akan kita sebarkan buku 12 Panduan Ibadah. Hadirin dan hadirat, Tujuan kita dicipta oleh Allah adalah agar beribadat kepada Allah. Ibadat ada caranya. Ibadat ada panduannya. Sungguh banyak dari kalangan umat yang kabur hakikat ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita ingin bahas pula, kalaulah tadi pandangan ahlu sunnah wal jamaah saja yang betul, pandangan mubtadi'in salah, pandangan mu'tazilah khawarij juga salah, Pandangan yang benar, pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang kita akan bahas secara lebih detail, lebih terperinci. Dari sudut mana salahnya? Golongan Mu'tazilah. Dari sudut mana Pak Ustaz? Menurut kacamata Ahlu Sunnah Wal Jamaah, salahnya Khawarij. Salahnya Mu'tazilah. Ini dia. bantahan ahlu sunnah wal jamaah terhadap musyrikin, nasrani, dan mubetadi'in dengan menyebut syafaat terbagi dua. Kita ada jelaskan ini pada pertemuan pertama lagi, dua, tiga minggu yang lalu. Ada namanya syafaat sahihah atau nama lainnya syafa'at musbitah syafa'at yang sabit syafa'at yang sahih syafa'at yang betul apa dia syafa'at ini diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu jika memenuhi dua syarat tadi izin dan redha tak perlulah ustaz ulang balik di sini beruntungnya bila belajar dengan buku bila kita terlupa kita boleh tengok balik belajar dengan kitab <tuh> Kalau tidak ada kitab macam mana rujuk? Itu namanya syafaat sahiha atau syafaat musbita. Dan satu lagi namanya syafaat batilah atau syafaat manfiyah. Syafaat sahiha lawannya syafaat batilah syafaat yang batil, yang salah. Atau manfiah, syafaat yang dinafikan. Itu sebabnya dawaan mubtadi'in. Kononnya tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru, kiai ini, habib ini, habib itu. Boleh tolong mereka nanti di akhirat. Dakwaan itu tidak berasas sama sekali dawaan macam itu sama dengan dawaan penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah lihat ayatnya kata nabi eh musyrikin jangan kamu sembah kuburan itu berhala itu tidak kami tidak menyembah mereka kami hanya mengharap agar mereka dapat beri kami syafaat di akhirat nanti itu jawaban Abu Jahal Abu Lahab Betul tak itu jawaban setengah orang Islam apabila dilarang jangan minta-minta pada kubur keramat. Kami bukan minta Pak Ustaz. Kami hanya mengharap supaya mereka orang-orang saleh itu tolong kami di akhirat nanti. Exactly jawabannya, macam jawaban Abu Jahal Abdullah. Sekarang tahu? Dulu tak tahu, sebab tak belajar. Kalau baca pun ayat itu, kita tak faham ayat itu apa maknanya. Baca saja, walaupun dengan tajwid dan taranum yang baik, bila tak faham macam mana nak ambil pengajaran. Sekarang dah faham. Tolong tobat, sekarang juga. Minta ampun pada Allah. Allah bersedia memaafkan. Jangan ditangguh-tangguh. Bila sifat itu masih ada, maknanya kita termasuk ke dalam mubtadi'in. Orang yang buat bid'ah, buat perkara baru yang tak ada sumbernya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Ustaz baca ayatnya. Surat Yunus ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ard Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Mereka menyembah selain daripada Allah. Allah sebut mereka musyrikin Mekah itu telah menyembah selain Allah. Menyembah berhala. Semua kita tahu berhala-berhala yang mereka sembah itu asalnya adalah duplikat gambaran orang-orang saleh. Itu sebabnya namanya Uzza. Berhala Uzza. Uzza itu dari nama orang saleh yang bernama Aziz. Munat. orang saleh yang bernama manan dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat memberi kemudaratan dan tidak dapat pula memberi manfaat dan mereka berkata yang menyembah berhala ini berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kami bukan menyembah. Cuma kami harap mereka nanti dapat memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lalu apa kata Allah? Katakanlah, "Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit maupun di bumi?" Nah, Allah sindir mereka. Kamu ndak ndak ajar Allah ke dengan cakap begitu? Kamu coba ndak mengajar Allah ke yang tahu segala-galanya. Maha suci ya Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan itu. Maknanya anggapan itu sudah dianggap syirik. Tapi hari ini Para ustaz, para ulama tak berani katakan perbuatan pak cik mak cik yang pergi ke kuburan sebagai syirik. Tak berani. Malah kita yang mengatakan itu syirik dituduh bermacam-macam tuduhan. Padahal itulah sebenarnya yang sesuai dengan kehendak ayat. Kita pula yang dikatakan sesat. Berapa banyak daripada ustad-ustad, syekh-syekh, habib-habib yang duduk di atas kuburan-kuburan orang-orang tertentu berzikir, bertahlil. Na'udzubillah. Ini yang dipanggil dengan kuburiyun. Orang yang terlalu mengagung-agungkan kubur. Islam sangat larang perbuatan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengingkari jangan sembah mereka. Yang kedua, Allah juga larang dalam ayat itu, jangan jadikan mereka sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Sebab ibadat pada Allah, doa pada Allah mesti directly. Ya Rob, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Bukan dengan menyebut Ya Abdul Kadir Jailani, wahai Syekh Badawi, wahai Syekh Sanusi, wahai Syekh Rifai, semuanya itu nama wali-wali Allah. Disebut-sebut. Betul tak? Dalam masyarakat masih lagi wujud amalan seperti itu, khasnya dari golongan tarikat. Realiti. Kalau ada para jumaat yang pernah buat macam itu, tobat segera. Jangan tunggu malam, jangan tunggu esok. Sebab kematian boleh datang anytime. Sebab bila dah nazak, tutup pintu tobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hambanya selagi dia belum nazak bila nazak tutup pintu taubat tutup banyak-banyak istighfar baca doa yang paling bagus iaitu penghujung dari buku akidah al-sunnah al-jamah jilid 1 Allahumma bika min an bika an wa lima la Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada berbuat syirik terhadap sesuatu yang aku ketahui. Dan aku mohon ampunanmu, Ya Allah. Andai kata aku telah terlibat dengan syirik, sedangkan aku sendiri tak tahu. Dulu aku tak ada ilmu, sama ada disengaja tak ada sengaja minta pada Allah agar diampuni. Doa itu Ustaz tulis pada buku terakhir halaman terakhir daripada jilid satu. Jadi kesimpulannya perbuatan setengah umat Islam hari ini yang terlalu taasub kepada tuan gurunya atau ayah guru atau orang-orang tertentu lalu mendakwah kononnya mereka boleh memberi pertolongan atau syafaat kepada mereka di akhirat nanti. Sebenarnya adalah amalan syirik, walaupun mereka mendakwah tidak menyembah orang-orang saleh yang mereka puja. Walaupun mereka, kami bukan menyembah, memanglah, tapi anggapanmu itu sama dengan anggapan dan dakwaan Abu Jahal, Abu Lahab. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat. Bukan Ustadz yang cakap. Allah yang cakap. Lihat. Ayat 3 surat Az-Zumar. Ayat 3 surat Az-Zumar. Kita baca ayat 3 surat Az-Zumar. Alalillahi <tuh> khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا Coba dengar terjemahannya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih daripada syirik. Hanya Allah yang mempunyai agama yang murni, bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Mereka berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Maknanya, orang-orang yang mereka sanjung itu kononnya nanti di akhirat boleh tolong mereka. Allah kata, "Tidak." Hadirin dan hadirat, rahimahumullah! Nah, yang terakhir, sebelum terakhir kita tambah sedikit. Syekh Abdurrahman as sadi berkata, "Berdasarkan ayat di atas tentang sikap orang-orang." musyrikin yang telah meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka yaitu agar mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah jangan campuri dengan unsur-unsur syirik lalu mereka dengan berani melakukan dosa yang amat besar yaitu syirik Mereka dengan berani mengkiaskan atau menyamakan Allah Yang Maha Kuasa dengan penguasa-penguasa penguasa di muka bumi, apa yang mereka samakan Allah dengan penguasa di muka bumi? Kalau kita ingin minta pertolongan kepada seseorang yang ada kedudukan. kita mesti dekatlah kepada orang yang kenal baik. A minta tolong pada B. Tapi dia tak kenal B. Minta tender. Minta apa sajalah kemudahan. Cuma A yang minta tolong pada B ini, B ini, B ini leader yang ada power. Memberi kontrak. Sayangnya, A yang punya syarikat ini tak kenal B, tapi dia kenal C. C ini kawan baik B. Betul tak? Dengan meminta pertolongan C yang kenal baik dengan B, akhirnya A mendapat pertolongan. B akan tolong A karena B. serba salah. Rasa tidak patut bila tidak tolong B. Yang menggunakan yang digunakan oleh A. A. Karena B ini orang kenal baik oleh C. Lalu golongan Mubtadi'in ini kiaskan. Begitu juga lah kita dengan Allah. Allah akan sayang. Allah kenal kepada orang-orang saleh. Oleh sebab itu, melalui orang-orang saleh kita akan ditolong oleh Allah. Dengan menyebut wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Mereka semua adalah kekasih Allah. Oleh sebab itu, bila kita minta dan dekatkan diri dengan wali-wali tertentu, yang wali ini disayangi oleh Allah, Allah akan tolong kita. Hadirin dan hadirat ini yang di dalam kaedah Islam dipanggil dengan kias fasid, kias yang rosak, analogi yang rosak. Itu bermakna mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk, mereka telah menyamakan Allah dengan pemimpin. Ini adalah salah. Ini adalah salah. Ini yang dinamakan kias fasid. Analogi yang batal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sampai kita ke bahagian yang terakhir. Kalau tadi jawaban Ahlus sunnah wal jamaah terhadap musyrikin, nasrani, dan mubetadi'in, nah ini pula bangkangan ahli sunnah wal jamaah terhadap Mu'tazilah dan Khawarij. Tadi kita dah sebut Khawarij dan Mu'tazilah kata tidak ada syafaat di akhirat. Di mana logiknya kata mereka? Allah kan dah janji. Siapa berzina, minum arak, berjudi, rasuah akan diazab di akhirat. Tiba-tiba ditolong pula dengan syafaat. Bukankah itu memberi makna Allah telah berbohong dengan janjinya? Itu kata mereka. al sunnah kata tidak begitu. Sebab rahmat Allah itu mengatasi murkanya. Kedua-dua golongan ini khawarij dan mu'tazilah mengingkari adanya syafaat di akhirat nanti untuk orang-orang yang bergelumang dosa. Al-Kabair, dosa-dosa besar sebab mereka yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka. Lebih-lebih lagi, kata Khawarij, "Muslim bila berzina kafir, Muslim apabila rasuah kafir, Muslim apabila minum arak kafir." Kan Allah dah janji untuk orang kafir itu masuk neraka. Mengapa ada pertolongan lagi? dan syafaat tidak berguna untuk orang yang kekal dalam neraka. Itu kata mereka. Pandangan ini sangat-sangat bercanggah dengan keterangan Allah dalam Al-Quran. Keterangan hadis Nabi yang sahih dan ijma' ulama. Kesepakatan para ulama. Hadirin dan hadirat, dengan demikian berakhirlah pelajaran tentang syafaat. Siri pertama, dua dan ketiga. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah hari Jumaat, kita akan membahas lagi perkara yang boleh merosakkan akidah, yaitu tabarruk. Yaitu keberkatan, Kononnya Tuhan Syekh ini boleh beri berkat. Syekh ini telah beli berkat. Keberkatan. Mengharap keberkatan dari seseorang. Itu juga boleh membawa rosaknya akidah seseorang. Sampai jumpa. Kita akhiri. InsyaAllah. Dengan tasbih kafarat. Maaf. Dengan doa. Dan tasbih kafarat. Cuma sebelum itu, InsyaAllah esok hari Sabtu kita ada kelas. Berdasarkan ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid lima. Iaitu bahagian kedua tentang makna kemerdekaan. Esok insyaAllah jam 10 pagi kita jumpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a. Wa rizqan Wa amalan mutakabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu akidah. berilah kami rezeki yang baik-baik halal lagi diberkati serta terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah pada petang ini kami telah belajar sesuatu yang sangat mustahak yaitu tentang jenis-jenis syafaat. Rupanya dalam bab syafaat ini ada tiga golongan. Ada golongan mubtadi'in, ada golongan khawarij dan mu'tazila dan ada pula golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masukkanlah kami ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami makna syafaat dengan makna yang betul. Bukan sebagaimana dakwaan Mu'tazilah, Khawarij dan Mu'tazilah. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah ya Tuhan kami Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Untuk itu, kami mengharap sangat, Ya Allah, redamu. Berilah dorongan kepada kami untuk buat apa yang engkau suruh dan menjauhi apa yang engkau larang. Sebab dengan berbuat demikian, kami mengundang keredaanmu. dan dengan berkat keredaanmu. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang layak mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad, daripada para malaikat setelah mendapat izin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal al mursalin. Walhamdah, rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.